farming. Kami menyediakan dua sistem, iaitu hidroponik dan juga sistem NFT. Okey, seperti yang anda dapat lihat, kami menanam tanaman selai hijau dan juga selai merah. Untuk hidroponik pula, kami menanam kailan, sawi dan juga selai hijau juga. Okey, itu sahaja untuk tanaman urban farming. Reban tempat kita orang boleh puyuh. Jom ikut saya. Dekat reban ni ada 150 ekor burung puyuh untuk satu grup. Masa hari kedua dia sampai tu, kita orang dah vaksin dah je. So awak semua pelanggan kita tak perlu risau tentang keselamatan dan kesihatan masa nak konsum burung puyuh yang kita orang beli. Okay, setiap minggu kita orang akan naikkan jumlah pembelian makanan. Sebab setiap puyuh tu dia kena capai certain ketinggian untuk ikut minggu. Seperti yang korang tengok, puyuh kita dah sold out. Beli hasil pertanian kami, jangan lupa hadirkan diri anda di blog I Jabatan Pendidikan Sains dan Teknikal Fakulti Pengajian Pendidikan pada hari Jumaat jam 9 pagi hingga 4 petang. Jumpa anda lagi.